Tuh, di dia gambarnya ayah cau, ayah kacang, jeng ayah huntu. Huntu, huntu cau, huntu cau. Selamat datang di channel kenalan Vape. Sekarang mah dapat liquid yang eta pokoknya mah badag ya saleter aja badag uyuk sih ya. Ini nih set oh, iya sih. Nah set ya liquid kekacangan sama cecauan kacang sama cau. Waktu dulu kita teh pernah ngebahas apa sih cau kacang oh iya benar ya. Cau kacang nuba nuti luar negeri pakai bahasa Arab urban dari kaki aing bahasanya sih sekarang mah ini nih sarupaning banana crisp peanut benar tuh iya benar banana crisp peanut. Nah ya tinggalinya tinggalin botol nol kita gambar non gitu. Sponge. Boneka cau. Boneka cau. Oh, oke. Okay. Siapnya kita obrak-abrik aja lah langsung aja. Informasinya. Informasinya. Banana crisp peanut. Wah, Tokyo Man snack by Tante Erni anjir. Tante Erni maksudnya naon nih Tante Erni? Kolaborasi. Oh, kolaborasi Tante Erni. Ya, selamat sore Tante Erni. Semoga sehat selalu. Apa sih Tante Erni? Makanan Tante Erni hot aja hot mom. Oke, ukuran botolnya ini 100 ml ya, untuk nikotinnya 3 mg dari GPS. Wah, GPS yang Tante Erni biasa ya perhatiannya bahwa komposisinya wah 6535 PGVG nya oke okay. Ya dari GPS Lab diproduksi oleh PT Juice Heaven Indonesia Mandiri Ting BCA. BCA. Gitu. Ya pokoknya mah itu. Mampanin anjing. Biasa recycle, ibu hamil dilarang ngepep, buang sampah pada tempatnya, di bawah 18 tahun dilarang ngepep. Cok, ya, dua hiji lah. Ulah 18 tahunnya mending goblok. Nambul lah, nambul cau jeung kacang Garuda. Kacang Garuda. Suka. Oke, langsung aja ya. Langsung aja kita angse dulu angse nih dulu. Si banana crisp peanut. Nah, sigap mayo rasana kacang eujeung cau cenah Mas Boy. Banana crispy. Aduh. Eh. Ieu mah salewat gitu nya. Apa wafer kacang? Apa? Nah, sigap kitu ieu lamun diangse mah. Oh. Tapi aya cauan gitu. Nah, lamun salewat mah nya wafer kacang gitu. Nya aya cau. Aya kacang. Anjing. Pokoknya wafer. Ah, wafernya. Wafer kacang gitu-gitu. Naon sih namanya teh wafer kacang? Selamat. Congratulation. Kok nya wafer congratulation. Congratulation. Tapi make cau. Nya. Kacang ada namanya dari kacang. Tapi amun ditekan gitu teh langsung heboh si caunya nya. Tapi bauna oh si kacangan medan ya. Tapi aya si cauan. Kopi dulu guys. Semuanya orang kecelakin lokai. Oke. Biasa kita pakai dua device ya. Yang satu pakai mesh coil, satu lagi double coil. Oke. Kita tes cloud dulu. Pagi. Wah, was. Oke. Wah. PGPG-nya 3565, 6535. Ya. Kacang. Kacang. Ya, ya aroma creamy. Kacang, ya. Susu. Ayo susuannya. Tuh, di dia gambarnya aya cau, aya kacang jeung aya huntu. Huntu cau. Kenapa ieu teh kerame Mas Boy? Aslina kerame cenah. Ini rek sedot goblok kalah.
Oh, benar. Creamy, creamy gurih-gurih susu. Gurih-gurih susu. Sama wafer kacang, wafer kacang. Tapi si pisangnya adalah tipis pisangnya, tipis pisang. Oke, okay. Kita langsung cobaan ya. Oke. Langsung saja kita eksekusi. Ya. Liquid Tokyo Man Snack by Tante Erni dan GVS. Mari kita kenyot. Kenyot. Si anjing bisa gitunya vlognya. Baunya kumal sih. Oke, salah lah. Oh, Mas Boy. Dan, juara yuk. Kurang lah. Ini mau rasa nu aneh orang. Iya mau gurih. Iya. Sokra. Ari hasem nama hasem cau. Oke Mas. Wah, ibai. Banana crispy nah. Tidak sesuai kurang mah. Tidak ya, crispy crispy nah kriuk barunya crispy tanya. Tidak sesuai aku mata. Banana crispy keripik cau. Oh si anjing teh eta maksudnya. Dio. Oke, keripik cau. Pas intel itu aroma si kacang. Kacang nate. Wah. Ya, betul. Kurang ajar pisan kacang. Kurang ajar. Kurang ajar. Terus pada saat Excel kacangnya masih ada, diikuti sama pisang tapi tuh. Ada sedikit aroma coklat. Urang mah, urangnya di dia mah. Ada aroma coklat gitu. Untuk tingkatan manisnya itu buat saya di sini medium. Naik deh, ini semua medium naik gitu. Kagiung mah jauh lah tapi medium di atas medium gitu. Buat saya tingkatan throat hit di sini loss ya, untuk 3 mg. Apa orang ieu keripik coklat ya? Nah, eta keripik lain keripik coklat, keripik cau nu keripik. Dibalur coklat. Nah, eta gitu. Ya. Kalau di saya ini, kalau di pas di inhale, bener. Ini kacangnya luar biasa, kacang. Tapi pas di exhale, ini bener-bener si keripik cau. Iya, keripik cau yang dicelupin coklat apa merenya keripik cau coklat, tak sih gitulah. Tapi ini saya baru ngeh masalahnya ini teh. Crispy nut teh, oh keripik coklat juga teh cau utuh. Keripik gitu. Cau. Ya keripik cau. Kirain teh pisang utuh. Padahal ini teh keripik cau, ya. Keripik cau emang benar nih keripik cau. Ini si aromanya tuh bukan pisang fresh. Pisang gitu. Bukan ya, bukan pisang fresh. Emang benar-benar nah. Aroma pisang yang udah diolah. Betul. Gitu. Untuk throat hit ini soft, ya. 3 mili ini soft. Pada harusnya si 3 mili ini teh kan ada kacang-kacangan ya, harusnya sedikit agak garuk gitu ya. Agak nunggul gitu akan di korot ya. Tapi soft ya, 3 mili. Mungkin di 6 mg ya kita mah sekarang. Oh, sorry. Anjir lembaga ya. Terus naik tingkatan lagi. Enggak sewa tilu-tilu mg-an ya orang. Oke di bare ngususu. Tong batuk. Terus tilu mili sebenarnya. Oke. Jadi untuk untuk ini ada preman ini nagih duit nagih duit dulu ya. Aduh di sini mah studio ge kudu can beres ge kudu dipajek heula. Baik. Jadi di balik lagi inhale itu benar-benar pure kacang, kacangnya tebal banget. Di exhale itu pisang, keripik pisang coklat. Ya, ada coklatnya. Yang tadi diangse itu susu ternyata mungkin coklat ya, gurih-gurih coklat. Dari coklat coklat ya, coklat. Nah, terus
untuk throat hit itu 3 mili. Soft, soft, ya, soft banget. Untuk tingkat kemanisannya benar, setuju. Medium ke atas. Ini benar-benar manis. Manis untuk pasar Indonesia saat ini. Endoy. Oh. After test keripik cau kalau saya. Mau dikerlapkan karena sele coklat pasta. Pasta. Coklat pasta. Coklat. Yang langsung garing. Ya. Terus di turuban ku kacang. Ya, bener, jadi kan rempel kacang nanti di nasele. Benar-benar. Kebayang kurang mah kebayang. Kebayang tuh bayang gitu. Bayang gitu. Oh, tuh malah pokoknya mah untuk kalian yang suka aroma pisang bisa dicoba lah. Coba ya ini apa dari GPS ya? GPS Tokyo Man Snack by Tante Erni. Oh, bisa sih Tante Erninya. Asam moe kan? Gitu ah. Lu hantar. Ini buat sore-sore kayak lagi cuaca kayak gini Mas Boya. Lagi hujan-hujan, hujannya teh hujan lagi lucu-lucunya teh gini anu. Loba baladna teh lalu murupuy. Ah, murupuy ya tak. Ngeprul, angin lagi badag angin sekarang lagi enggak kondusif cuaca. Wah, ini cocok, cocok ini. Menemani ya. Sama kopi sama teh pahit. Wah, elor ini mah ya. Buat nongkrong-nongkrong kayak kita Mas Boy ya. Hujan-hujan gini. Baru yang tadi ditagih duit ge. Kita ya di mana di sisi. Nagih duit ditagih studio. Iya we kisah. Pak. Geus jempol dua kieu mah katingalinya banget kurang di kumah. Jan aing ge. Poe, bener teh. Oke, okay. Ya, tadi teh sama dia. Heeh. Ya banget orangnya. Mun orang bahagia berarti heuh. Wah, bener. Ya, rekomend pisan ya. Tas ya ta. Rekomend pisan ya. Tokyo Drip Tokyo Man by Tante Erni dan ya dan GPS. Tah, Banana Crispy Nut. Tah, tayangan web di store-store terdekat ya. Tah, ini nih. Tah, tah. Aya banget SpongeBob tah. Ya. Amis. Amis. Pisan. Benar-benar gurih. Coba di sini. Benar, teh coklatan benar. Anjing. Peret dulur karet nanya. Sama. Ya, cuma beda di tingkat kemanisan seperti biasa. Di situ lebih manisnya lebih anjing itu endol. Tapi cobainnya di 65. Nah. Rasa sama sama. Nah, ini pas. Saya suka di sini. Ya, di double coil. Manisnya pas, enggak terlalu semanis yang di situ ya. Oke. Wah, edan gitu. Ya. Suaranya kental atau ya misalnya sih karena coklatnya loba ya. Pisang ngehiji coklat sekilo. Indonesia punya ya. Nah gitu lah pokoknya malah ya, informasi mengenai si Tokyo Man by Tante Erni dan GPS. Informasinya jelas bisa diterima oleh dulur-dulur semua sebangsa setanah air seluruh dunia akhirat. Apa nama? Iya. Ya teu poho-poho urang ngingat lain ngingat tengah doakeun dulur-dulur sing sararehan. Amin. Sing garada mili. Amin. Sing diberekeun rejeki. Amin. Loba jeung barokah. Amin. Pokona mah sing sararehat eta nu penting. Ya lamun teu sehat mah bisa nyaman duit. Mah bisa anjing. Gering ayeuna mah itu corona. Bisa jangan lupa pakai masker. Tah, patuhi protokol. Protokol kesehatan patuhi ya. Betul. Guys, kena mah sampai ketemu lagi di video selanjutnya kalau kita ada milik. Kalau kita purun, kalau kita mampu, saya Boy. Saya Ajat. Bye.